Sekelompok ikan duyung, yang tinggal di bangkai kapal di sebuah perairan. Awalnya mereka hidup tenang, sampai suatu hari negara api menyerang. Mereka mengetahui keberadaan para duyung, dan mau menangkap para duyung itu. Para duyung sudah bersembunyi di dasar air, tapi tetap ketahuan. Duyung-duyung itu diserang sampai mereka terluka. Orang-orang ini senang, karena berhasil menangkap duyung yang asli. Kalau dijual pasti bakal menghasilkan uang yang banyak. Dengan jahatnya duyung itu ditangkap dan dimasukkan ke kantong. Tapi beruntung, ada nenek duyung yang punya kekuatan hebat. Ia mengibaskan ekornya yang besar, dan para manusia yang jahat diserang balik. Kemudian duyung-duyung itu berhasil kabur ke laut lepas.